desa cantik yang disinergikan dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Dengan ini saya nyatakan dimulai. Kemarin sudah saya kirimkan ke Bupati Wali Kota instruksi gubernur untuk setiap desa di Sumatera Selatan ini, desa dan kelurahan yang jumlahnya 3.600 ini, membentuk desa cantik. Apa desa cantik? Yakni desa cinta statistik. Oke, ini sudah desa cantik loh. Sudah dicanang 100%. Pembangunan pada hakikatnya adalah untuk kesejahteraan penduduk, dimanapun dia berada, dari kota hingga pelosok desa. Perencanaan pembangunan yang efektif adalah perencanaan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk entitas terkecil, yaitu desa. Membangun dari desa, karena desa sendirilah yang memahami persoalan, tantangan, dan potensinya. Tentu, perencanaan pembangunan tanpa data tidaklah mudah. Data desa yang akurat, mutakhir, dan terhubung dalam satu wadah atau platform akan memudahkan proses pembangunan berkelanjutan menuju Sumsel Maju untuk semua. Inilah aplikasi Desa Bumi Sriwijaya, sebuah platform pengelolaan data seluruh desa atau kelurahan se-Sumatera Selatan yang memberikan gambaran potret kondisi geografis, topografis, sosial demografis, serta potensi ekonomi secara lengkap, komprehensif, dan dapat dibagi pakaikan. Aplikasi Desa Bumi Sriwijaya merupakan perwujudan dari kegiatan Desa Cantik yang mendukung quick win reformasi birokrasi Badan Pusat Statistik. Program tematik Kemenpan RB 2023 dalam rangka digitalisasi, penanggulangan kemiskinan, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui platform ini, pengelolaan dan pemanfaatan data dilakukan secara langsung dari, oleh, dan untuk desa, serta seluruh masyarakat dan pemangku kebijakan. Dengan aplikasi Desa Bumi Sriwijaya, berbagai program dan kebijakan pembangunan di level mikro seperti desa dapat dijalankan dan dievaluasi secara efektif, dinamis, dan up to date seiring sejalan dengan pembangunan di level makro. Kami berkomitmen untuk berkontribusi terhadap berbagai upaya pembangunan di daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui aplikasi Desa Bumi Sriwijaya. Kami berharap seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berbasis data mikro dan tematik di level desa yang akurat dan terus diatur. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi ini diantaranya adalah memudahkan masyarakat mengakses data potensi desa, mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Dengan adanya aplikasi Desa Bumi Sriwijaya, kami sangat senang kami bisa mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas dari desa kami dan desa-desa lainnya. Kami membutuhkan literasi terkait data dan informasi seperti ini guna membantu dan meningkatkan kesejahteraan warga dan mengurangi kemiskinan di desa kami. Sebagai platform yang memudahkan pemerintah desa mengelola data desa. Dengan aplikasi Desa Bumi Sriwijaya, saya dan semua warga bisa tahu seluruh kondisi desa, potensi desa, dan persoalan infrastruktur yang kami miliki. Saya yakin aplikasi ini sangat membantu dalam proses membangun desa kami. Sebagai bahan perencanaan dan evaluasi pembangunan desa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kemiskinan, stunting, inflasi, peningkatan potensi desa, serta monitoring gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Keberadaan aplikasi desa ini kami harapkan juga nanti bisa menjadi jembatan bagi pengambilan kebijakan ataupun pengembangan
sebuah daerah untuk mengadres tiga isu yang ada pada saat ini. Harapannya ke depan aplikasi ini dapat terus berjalan dan dikembangkan. Kami juga perlu dilatih dan dibina dalam mengelola dan memanfaatkan data, khususnya di desa kami, sehingga kami bisa menjadi agen statistik desa yang handal. Bersama Badan Pusat Statistik, ayo wujudkan potensi desa dengan cinta dan statistik.